Ramai yang nak cikgu buat video tentang bab Pelan dan Dongakan. So, di sini saya ada satu video yang cikgu nak share tentang soalan yang pernah ditanya dalam SPM. Soalan ini SPM ada, PT3 pun ada. Pertama sekali kena tahu apa tu Pelan. Pelan tu pandangan dari atas. Bayangkan mata kamu di atas. Kita akan nampak apa? Kita akan nampak permukaan warna merah yang saya highlight. So, saya akan lakarkan bentuknya dulu. Dan di sebelahnya, yang warna biru, saya pun akan lakarkan dahulu. Sekarang yang penting ialah ukurannya. So, kita akan tuliskan ukurannya dulu, 3 cm, lepas tu 8 cm. Ini bahagian yang penting di mana student selalu salah. KJ, nampak tak garisan KJ dengan GH adalah sengit. Dia sengit. So, kita tak boleh ambil ukuran yang sengit. Kita kena ambil ukuran di bawahnya, iaitu garisan mendatar. Garisan mendatar nak dapat, kita buat satu garisan merah tu. Lepas tu kita akan ukurkan FG 3. So yang kat bawah pun 3. So yang kat tengah kepada garisan B adalah 4. Kerana 7 tolak 3 adalah 4. So kita akan dapat dah lah. Jawapan 4 adalah untuk panjang garisan yang mendatar GH. Walaupun dia garisan condong, dia sengit. Tapi kita ambil panjang yang mendatar iaitu 4 cm. Untuk peperiksaan PT3, kita perlu label. So, kita label dari atas, kita nampak huruf E, bawahnya adalah D. Maka E/D. Lepas tu kita ada K, bawah dia tak ada apa-apa. J, bawah dia adalah C. So, J/C. Seterusnya, kita ada F dan A. So, F/A. G sahaja. Dan H/B. Tetapi untuk peperiksaan SPM, kita tidak perlu label langsung. Maka kita hanya perlu melukis pelan ini menggunakan pembaris, nombor 1 pembaris dan nombor 2 ukuran mesti tepat. Itu saja.